Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosok gitu ya. Lalu ada masalah yang seniman jadi Smoitus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih, kita baca bareng-bareng aja. Ma'aki adalah seorang calon bupati 2020 ini. Wow, aminin aja ya. Untuk meraih kemenangan, iya kan, maka ia akan melakukan kampanye di 5 kecamatan, yaitu kecamatan A, B, C, D, dan E. Ada 5 kecamatan. Untuk kemudahan dalam berkampanye, tim kemenangan, wah, Ma'aki punya tim kemenangan nih, memperbolehkan Ma'aki untuk berkampanye dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ternyata untuk berkampanyenya Ma'aki itu tidak serta-merta, jadi boleh A, B, C, D, E, enggak. Itu ternyata ditentukan oleh tim kemenangan. Ketentuan seperti apa? Satu, ia dapat berkunjung ke kecamatan D, nih ada kecamatan D, jika telah berkunjung ke kecamatan C dan E. Jadi boleh ke D kalau C dan E sudah, gitu ya. Kemudian ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A, gitu. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B. Nah, pertanyaan, gitu ya. Pertanyaannya adalah 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah, awas nih, yang dapat dikunjungi setelah kecamatan E adalah bla bla bla. A kecamatan A dan B, B kecamatan B dan C, C kecamatan C dan E, D kecamatan E dan B, E kecamatan D dan A, gitu. Nah, ini kita kan tujuannya berarti tadi kan soal ini adalah untuk kita menganalisis nih dari data yang diberikan, informasi yang diberikan. Lalu kita tarik kesimpulan. Ini soal contoh soal analitis gitu. Atau yang lebih keren dikenal dengan penalaran analitis seperti ini gitu ya, yang ada Budi, Tono, Tony dan Tor apa ya, pokoknya seperti itulah yang membingungkan gitu. Jadi kawan-kawan, triknya untuk menjawab soal seperti ini, pertama ya kita boleh langsung aja dari soal loncat ke sini. Jadi dilihat dulu apa sih yang dimau soal. Oh, ternyata kita mencari 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah E. Oh, berarti lalu ke sini, kalau ini hanya pemanis saja gitu ya, bisa langsung ke sini. Ketentuannya biasanya di sini. Jadi kalau ini hanya pemanis saja, kalau Ma'akil sebagai calon bupati itu hanya pemanis saja, jadi langsung aja ke sini. Kata soa, ia berkunjung ke kecamatan D jika telah berkunjung ke C dan E. Berarti boleh ke D kalau sudah C dan E. C dan E. Entah apa C dulu atau E dulu, kita nggak tahu ya. Pokoknya tulisannya seperti ini. Kemudian ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A. E belum. Berarti ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A. Berarti dia nggak bisa ke kecamatan E, gitu kan ya? E sebelum mengunjungi kecamatan A. Nah, berarti harus nih. Itu entah A-nya itu disalang dulu atau seperti itu, nggak tahu ya. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B. Oh, namun kita tahu kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B. Kedua, itu berarti B ada di urutan kedua. Jadi kalau ada 5 kecamatan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Berarti di kedua itu harus B dulu. B. Lalu, nih lalu apa? Lalu apa? Ya, isiin ini. Dia bisa berkunjung ke kecamatan D kalau sudah C dan E. Berarti bisa saja C dan E di sini. C, E di sini, baru D. Kan gitu ya? Berarti yang nggak ada siapa? A ya? A. Nah, kita cek di option. Apa di, balik lagi ke syaratnya. Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A. Benar kan? E setelah A. Gitu kan ya? E setelah A. Benar. Itu kemungkinan yang pertama ya. Sekarang lanjut ke kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua yang bisa dipilih. Ini kemungkinan yang pertama. B tetap di sini kan? B tetap di sini. Karena dia B sudah paten. Kemudian D itu kan bisa dikunjungi setelah C dan E. Tadi sempat lagi katakan bahwa entah dia ditulis CE dulu atau EC. Bagaimana kalau sekarang kita balik EC, EC di sini tetap D ya, EC D di sini. Oke. Lalu berarti di sini tetap A kan, A itu di depan. Nah, karena dia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A, jadi A itu harus di sini. B kedua nggak bisa A di sini, itu kan sulit ya. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan E. Nah, berarti setelah ini siapa? Hanya 2, berarti C setelah E sama D. Ada nggak di option yang jawabannya C sama D? C sama D. Oh, ternyata jawaban yang bertepat itu yang C. Begitu kawan-kawan, understand? Enough, enough, ini jadi mantap gitu ya.
Oke, sebelum lebih lanjut, kita ulangi lagi pelan-pelan nih, pelan-pelan, ulangi lagi dari awal. Pak Aki ya, itu kan bisa berkunjung ke kecamatan C, dari kecamatan D. Kalau sudah berkunjung ke C dan E, berarti C posisinya itu bisa lalu ke E, lalu ke D. Itu yang pertama, kan? Atau bisa C, E dulu, E, lalu C, A, lalu D, kan gitu ya. Karena kita nggak tahu kan, di sini nggak dijelaskan harus C dulu apa harus E dulu, kita nggak tahu. Kalau dijelaskan berarti kemungkinannya hanya dua di sini. Dia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A, berarti A di sini, harusnya A di sini kan, A, gitu kan ya. Hanya kecamatan kedua sudah ditentukan. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B, berarti B di sini, B, B. Tuh, pertanyaannya adalah apa? Dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah E. Nah, setelah E ini, setelah ini, setelah ini, oh siapa? Ini dia, yang Lope. Maaf dikasih Lope, Lope gitu ya. Jadi C dan B, oh berarti jawaban yang tepat itu yang C. Begitu kawan-kawan, anes ya. Nap-nap, jadi stasiun ini mantap. Kalau mantap, next, soal number 2. Number 2 nih. Soalnya kayak gini, kita baca lagi bareng-bareng. Pemain catur, P, Q, R, dan S ya. P, Q, dan R, dan S gitu. Bertanding dalam suatu turnamen catur, ya gak? Masa nggak di turnamen sepak bola gitu ya? Catur ya, turnamen catur. Setiap pemain saling bertemu satu kali, berarti nggak boleh ada dua kali. Jadi P sama Q ataupun P melawan Q sama aja dengan Q melawan P gitu, satu kali aja dalam setiap pertandingan itu kan ya. Pemain yang menang seri ya, bukan seri itu ya, tapi seri. Dan kalah berturut-turut mendapat skor 2-1-0. Ini untuk menang 2, kalah, seri 1 dan kalah 0 berarti. Kemudian data hasil pertandingan A dan adalah P. Sorry apa nih? Data hasil pertandingan adalah P menang 2 kali, P menang 2 kali, katanya 2 kali. Q seri 2 kali, R kalah 2 kali, dan S tidak pernah seri. Nah, urutan pemain yang memperoleh nilai tertinggi sampai terendah adalah bla bla bla. Oke, kita harus mengurutkan pemain mana yang meraih nilai tertinggi sampai terendah. Berarti pertama, ya udah kita hadapi dulu dari yang sering menjadi Smile Push Solution ya. Biar apa? Iya betul. Biar ada inspirasi gitu kan ya. Selanjutnya kita buat bagan pertandingannya. Kita buat tabel aja dulu ya. P, Q, R, S gitu kan, ada 4 pemain ya. Ada pemain P, Q, R, dan S. Lalu kita buat tabel. Kalau kawan kan nanti dalam pemotretan saat kerjaan soalnya nggak usah bikin tabel ya. Kenapa? Karena ini menyita waktu gitu kan ya. Kalau di sini makin terpaksa membuat tabel karena harapannya bisa menggunakan kawan dalam memahami apa yang makin sampaikan gitu kawan ya. Nah, nanti kawan nggak usah pakai gitu karena menyita waktu lumayan lama. Nah, untuk mengisi kolom ini berarti kita gunakan data. Gunakan datanya mana? Datanya kan P menang 2 kali, berarti P 2 kali M. Lalu Q 2 kali seri, berarti 2S. Dan R itu 2 kali kalah, kalahnya 2 kali. S itu nggak boleh seri, nggak boleh S. Selanjutnya, P kita kan nggak mungkin main dengan P. Ya, karena dia sendirian gitu ya, P melawan P berarti kan dia sendirian. Nggak mungkin dia main sendirian gitu ya. Namanya juga bertanding, kalau bertanding berarti ada lawan gitu. Perjuangan Q melawan Q ini nggak mungkin ketemu karena dia sendirian, dan setelah selanjutnya S melawan S nggak mungkin. Kita isiin sekarang datanya nih. P menang 2 kali, berarti bisa di Q, bisa di R, bisa di S. Hanya untuk mengisi ini kita cek Q 2 kali seri, Q 2 kali seri, berarti Q melawan P aja kita anggap seri. Oke, berarti satu di sini. Otomatis P Q melawan P seri, berarti P melawan Q juga seri. Otomatis dong, karena P menang 2 kali, sini 2, di sini 2. Nah, P melawan R itu kan menang. Berarti R melawan P kalah. Berarti di sini 0 nilainya. Dan P melawan S kan P menang. Berarti S melawan P itu kalah. 0, itu ya. Oke, okay? Ansen. Bener-bener? Oke, okay, lanjut nih. Sekarang kolom Q. Q melawan P itu kan seri. Berarti... Sorry. P melawan Q itu kan seri. Udah kan ini ya. Sekarang Q melawan R. Q melawan R up, berarti sama dengan R melawan Q, gitu kan ya? Q melawan R, Q-nya kita lihat tentunya. Q itu 2 kali seri. Nah, apakah
kemungkinan di R atau di S yang seri, karena Q itu dua kali seri, ya. Apakah di sini di R apa di S kita nggak tahu. Hanya cek aja ke sini ke option. Ternyata si S nggak boleh seri. Berarti di kolom S nggak boleh ada yang nilainya 1. Otomatis dong, Q sama S itu dia menang. Karena dia nggak boleh seri. Ya, ya. Serinya di sini, Q melawan R. Nah, Q melawan R seri, berarti R melawan Q seri, nah, 1. Sementara R dua kali kalah. Dua kali kalah, kalahnya sudah 1 nih. Berarti R melawan S itu dia kalah. Berarti dua kali kalah 0. 0, sorry, 0 nih. Berarti kalau begitu R melawan S dia kalah, S melawan R, S-nya menang 2 di sini ya. Ah, di sini 2 gitu kawan-kawan. Karena S nggak boleh seri, berarti di sini S melawan Q, S melawan Q sama dengan Q melawan S. Q melawan S apa? Q-nya menang, berarti S-nya kalah. Sini 0, udah selesai deh, gitu. Kita jumlahin poinnya nih. Di sini kasih poin nilai. Nilainya berapa? Ini 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. Ini 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Ini 1 dan ini 2. Tugas kita adalah mengurutkan dari besar ke kecil. Berarti 5. Siapa itu milik siapa? Milik P. 4 milik siapa? Milik Q. Berarti P, Q. Dan yang besar berikutnya adalah 2. 2 adalah milik S. Berarti urutannya adalah P, Q, S, baru E. Nah, karena yang ditanyakan adalah urutan pemain yang poin tertinggi sampai terendah adalah berarti P, Q, S, dan R. Ada nggak di option? Ada. Ternyata jawaban yang paling tepat itu yang A. Gitu aja sudah cek itu semua Q gitu ya. A gitu kawan-kawan ya. P, Q, S, dan O. Begitu kan, kawan-kawan. Ansnya. Ingat-ingat. Jadi tadi mantap kalau